Ya. Yang profesional, ya. Jadi tidak semua punya kewenangan untuk itu. Maka kewajiban bagi seluruh fasilitas kesehatan adalah bekerja sama dengan pihak ketiga yang profesional untuk mengelola limbah dan sampah medis itu. Berarti selama ini katanya ada di dinas kesehatan ada tempat pembakaran pembuangan limbah untuk medis, nggak ada Pak? Nggak ada. Diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.